Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kama ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali teman kita di pagi hari ini membaca doa wahid Senin salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya 'Alim, iftah lana babana bil Qur'anil Azim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi haulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah sudah kita awali dengan doa. Baik. Yang jilid 6 sekarang masuk halaman berapa yang jilid 6? Jilid 6 yang bagian ini untuk tanam untuk air sama borin. Pelikur. Ain dan Ghoin ya. Ya, kemarin selesai kita Fawati Huswar ya, yang jilid 6 ya. Ya, betul. Baik, ke jilid 2 dulu deh. Enggak, Pak. Jadi sama. Ya.
Baik. Sekarang yang mana? Bil sama Fadil. Sekarang ini. Enggak. Ulangan ya, Pak. Oh, iya. Iya. Bil yang mana, Bil? Ini juga sama berarti ya. Kita awali dengan istiazah dan basmalah. Wahid bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Jadi di sini akan bahas cara membaca huruf sambung ain dan ghain ya. Ain dan ghain harokat hatta, kasro dan dhammah ya. Hatta, kasro dan dhammah. Ini cara bacanya sama dengan yang ini. Atau ini cara bacanya sama dengan ini ya. Ini yang disambungnya, ini yang enggak disambung gitu ya. Jadi diingat-ingat saja. Ain dan ghain. Saya baca ya. A'i'u sama dengan A'i'u. A'i'u sama dengan A'i'u. Waghighu sama dengan Waghighu. Waghighu sama dengan Waghighu. A'i'u Waghighu. A'i'u. 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 Waghighu. A'i'u. Ataba fu'ila rufi'a. Ataba fu'ila rufi'a. Wufira saghira ju'ila. Wufira saghira ju'ila. Wataba dha'ifa rubina. Wataba dha'ifa rubina. Wu'ida na'ima uti'a. Wu'ida na'ima uti'a. Ghadaba wabara ughira. Ghadaba wabara ughira. Ya, satu-satu. Ambil dulu. Sekarang ambil aja. A-I-U sama dengan A-I-U. Go-gi-gu sama dengan go-gi-gu. A-I-U go-gi-gu. A-gi-u. A-toba fu-ila ro-ru-fi-a. Gu-fi-ro so-gi-ro. Ju-ila go-so. Gobi ba to i zo zo i ba gubina u ida na ima tu i tu u uti a go zo ba go ba ro zo gi sugiro. Ya, kalau enggak ada su, kalau ada bu ya. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. A i u sama dengan a i u. Go gi gu sama dengan go gi gu. A gi gu. A i gu. A gi a i u itu ain. A i u. Ya. Go go gi gu ya. A i u titiknya koin. A gi gu ini enggak ada titiknya. A i a gi a gi u ya. Go go gi go gi kan go go toba a atoba u u u u i u fu i la ru gi ro gu ri ru gi gu fi a fu fu gu 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 gi gu gi ro gu fi ro so gi ro fu fu ju ju
Ulang lagi ya, Pak Didi ya. Kalau bisa dilanjut lagi sama selanjutnya ya. Baik, cukup. Oh, anak-anak namanya juga. Iya, betul. Memang harus dibiasakan. Gak apa-apa. Waalaikumsalam. Allah pun memaksakan katanya. Sehat kan? Aduh, udah lama gak kelihatan nih. Baik, Bapak. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Sekarang halaman 21 ya. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, maksudnya kalau minggu lalu khawatir surat, kemudian sebelumnya kan pembahasan nun sukun dan tanwin ya, hukum nun sukun dan tanwin. Sebelumnya bertemu dengan hamzah dan apa? Hamzah dan ha apa? Hamzah dan ha. Ha ya. Oh, ha dan kho. Oh ya. Dan empat berarti ya. Hamzah ha, kemudian ha dan kho. Sekarang yang selanjutnya ya, ain dan wain ya, bisa difahami ya. Jadi ketika nun sukun ataupun tanwin ya ketemu dengan ain dan wain, maka dibacanya jelas nunnya atau dengungnya itu jangan kelamaan ya, sama seperti pembahasan sebelumnya. Saya baca ya. Baik, kita awali dengan istiazah dan basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, salam. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa in nalaka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Musawwamatan inna rabbika lil muslimin. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ baik ya, kalau di buku jilid 5 itu kan belajarnya itu gunnah ya, gunnah ikhfa gitu ya, itu harus stabil, kemudian gunnah idgham juga harus stabil. Nah sini jangan, gunnahnya jangan sama seperti ikhfa dan juga itu maksudnya durasinya ya, jangan terlalu lamaan ya, jangan sampai kebalik, kalau yang ikhfa malah sebentar tapi yang ini malah panjang enggak ya, yang ikhfa justru durasinya harus lebih lama ketimbang yang izhar gitu ya. Baik, satu-satu. Langsung ke sini ya, ya langsung aja. Salam. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan 'inda rabbikal musrifin. Musawwamatan 'inda rabbikal lil rabbikal rabbikal lil ya. Musawwamatan 'inda rabbikal lil rabbikal lil lilnya setelah lam kasrah. Bukan ya ini? Bukan lam alif, kan lam alif kan ada lam apa alifnya dulu depan. Itu lamnya kasrah dulu. Oh, kasrah dulu. Ya, baru lam itu baru alifnya. Oh iya. Jika oh iya 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 musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna laka la ajran ghayru mamnun. Musawwamatan inda rabb bikalil musrifin baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur fabima rahmatim minallahi linta lahum wa najjaynahum min adzabin ghalid. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal
mu'minin. Wa inna laka la ajron wa ira mamnun. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Baldatun tayyi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa bima rahmatin minallahi lil ta'bim. Wa bima rahmatin minallahi lin talahum. Wa najjainahum min adzabin ghalid. Masyaallah. Salaman ya dah. Terai. Ayo ularan. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadina al-mu'minin. Wa inna laka la ajr. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan inda rabbi. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Fa bima rahmatim minallahi linta lahum. Wa najjainahum min adzabin ghalib. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadina mu'minin. Wa innalaka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan inda rabbika limusrifin. Musawwamatan inda rabbika lilmusrifin. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Wa najjainahum min adzabin ghalid. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Baldatun taibatun wa rabbul ghafur.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fabima rahmatim minallahi lintalahum wa najzainahum min azabin ghalid. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa innaka lakala ajran ghayra mamnun. Wa innaka lakala wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Baldatun thayyibatu wa rabbu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Wabima rahmatim minallahi linta lahum wa najjainahum min azabin ghalid. Salamun ala nuhin fil alamin. Innahu min inda innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Wa najjainahum min azabin ghalid. Salamun ala nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna lakala ajran ghayra mamnun. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fabima rahmatim minallahi linta lahum wa najjainahum min azabin ghalid. Salamun ala nuhin fil alamin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Musawwamatan inda rabbika lil musyrifin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fabima rahmatim minallahi linta lahum wa najjainahum min azabin ghaliz. Salamun ala nuhin
fil alamin innahu min ibadina al-mu'minin wa inna laka la ajran ghayra mamnun musawwamatan inda rabbika lil musrifin baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fabima rahmatin minallahi lilta ونزيناهم من عذاب غليظ. Ya, baik. Baik, Bapak, ada pertanyaan terkait dengan halaman 21? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, untuk warga. Pertanyaan. Gunanya ya, Bapak, sekali lagi stabilkan. Durasinya. Pembahasan Betul. Kan biar kalau ketemu Ain dan Boy dan teman-teman yang lain kan. Kalau kita ya karena kan itu pokok bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya kan. Jadi harus sama durasinya Bapak-bapak yang jangan enggak sama antara satu dengan yang lainnya ya. Karena cepat lambatnya itu tergantung cara bacanya balik lagi sih. Kalau tadi yang bawa baca ya segitu harusnya. Gitu. Jangan malah selalu kecepatan ya durasinya. Dan dengan bacaan seperti itu, kecepatan seperti itu, maka gunanya ya cukup seperti tadi. Jangan malah lebih kurang ya atau banyakan. Jadi harus diperhatikan ya, dengan guna di hukum-hukum yang memang itu harus ada gunanya ikhfa, kemudian ikhfa yuguna, ya ikhlab, tasdid, tasdid, ya itu harus sama kadar gunanya. Kalau perlu ditandain, kalau misalkan belum hafal, tandain, oh ini nih, harus ada gunanya, kata ini, yang hati-hati kita maksudnya, oh ya itu harus. Tapi kalau sudah hafal ya nggak perlu ditandain juga. Untuk latihan biar kita ingat, maksudnya biar otomatis ketika oh ini harus guna, oh ini nggak harus panjang gunanya. Itu bisa hafal karena harus sering dibiasakan. Kadang kita paham nih pokok bahasanya, cuman kadang nggak connect ya antara yang kita pahami dengan yang keluar dari mulut kita kan gitu. Akhirnya itu cuman tuh keluarnya beda gitu. Itu harus sering dilatih ya, harus sering dilatih biar connect antara apa yang kita pahami dengan kita ucapkan atau kita bunyikan. Lagi Bapak? Bapak. Yang belum paham, ada yang belum paham enggak? Ada yang belum paham ditanyakan. Kayaknya kurang jelas menjelaskannya. Berarti kayak yang tadi berarti belumnya ikhfa sama idgham bidunah itu sama berarti ya, kadarnya lah ya. Itu kan idgham bila guna ya. Tanpa guna. Tanpa ya. Bila guna itu. Tanpa guna dia. Lagi. Lanjut halaman 22 ya. Saya baca, perhatikan ya, disimak dan di Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Haqqan 'alaina nunjil mu'minin.
amin. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Wa idza batashtum batashtum wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah. Wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Amma man utiya kitabahu biyaminih. Liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa minkum ayyastaqim. Min ju'in wa amanahum min khawf. Min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Itu sudah banyak tuh guna-gunanya ya, bukan hanya pokok bahasannya yang enggak guna, tapi itu yang guna. Pokok bahasan sebelumnya juga ada di sini. Ujang, ada pertanyaan? Patokannya Pak Ujang aja dah. Harus mengidentifikasi jenisnya sih, entah sukun atau tanwin ketemunya apa, misalkan kayak ikhfa kan hurufnya banyak. Ya, betul. Jangan dihafal kalau ikhfa. Yang dihafal yang sedikit-sedikit aja gitu. Sisanya itu ikhfa berarti. Iya, jadi harus apa dulu? Bukan harus mengidentifikasi dulu. Iya, betul. Ikhfa mana ini ya? Jadi sebenarnya berarti kan cuma 6 huruf yang gunanya sebentar ikhfa itu. Iya, iya. Apa saja? Hamzah, ha, bo, ain, zain. Ya udah, selebihnya harus ada. Heeh, gitu. Ya. Itu jangan yang banyak dihafal, waduh. Yang sedikit justru ya. Sedikit dihafal, sisanya berarti harus ada dengung atau gunahnya gitu. Ya ini apa namanya? Ya memang harus di ini ya. Proses gitu ya. Memang harus dihafal gitu. Cuma nanti kesananya mah udah otomatis gitu. Udah apa? Tek-tok gitu ya. Udah, kalau di kitabnya Syataki itu apa? Berpikir cepat. Sirotul Badiah, langsung tuh. Oh iya, langsung gitu. Jadi nggak pikir lagi. Gitu. Masih loading ya. Berarti harus di-upgrade. Nggak apa-apa kan gitu. Harus sering dibaca memang gitu. Ya. Cuman kendalanya kadang, tahu banyak sih macam-macam ya kendala. Ada aja gitu. Cuman ya harus. Di pengen cepat berantakan bes biasanya ngurusnya. Iya, betul. Itu makanya harus jadi perhatian kita kan gitu. Kalau kita masih belajar mah ya udah pelan-pelan enggak apa-apa. Kayak papra itu kan. Papra itu. Iya. Papra itu kalau
before afternya luar biasa kan ya. Iya. Before after kan tetap masih istiqomah kan sebelum dan sesudahnya kan. Saya ingat banget dulu Pak Pres kita gitu kan, belajar sampai jam 2 atau jam berapa sih itu. Awal-awal tuh kan sama istrinya kan. Terus sekarang mah udah disuruh baca Quran juga sudah bisa gitu. Ini kan potongan Quran Pak Pai. Ya. Udah bisa intinya mah. Nah, emang ini menurut saya ya, kalau Ikhfa Maiza kan jadi apa sih kalau dibaca mulai di bumi juga kayaknya susah deh. Yang? Oh, yang apa? Yang Izhar. Izhar kan dia dengungnya sebentar. Ya, maksudnya kalau kayak huruf huruf kok gitu ya. Kok betul. Nggak bisa susah kayaknya. Iya. Jadi saya lupa ya Bapak. Jadi itu emang ada apanya, ada pengaruh dekat tidaknya dia dengan makhraj nun itu, semakin jauh justru malah dia nggak ada guna. Nun di mana? Masih ingat nggak? Ujung lidah ketemu dengan apa? Nun, nah, gusi atas. Ya. Kemudian izhar, tenggorokan. Jauh banget kan? Maka itu nggak ada guna. Gitu. Iya, gitu. Semakin dekat, semakin samar gunanya. Itu. Ikhfa itu, huruf-huruf ikhfa itu kan dia dekat tuh. Makanya itu semakin samar gitu. Kalau kita maksudnya menggunakan tadi ya, jarak dekat antara nun dengan huruf-huruf yang lainnya gitu. Jadi semakin jauh nih huruf tenggorokan itu justru malah enggak ada guna gitu. Maksudnya gunanya ya sebentar gitu. Gitu. Kalau secara apa penjelasannya sih kurang lebih seperti itu. Ya, pokoknya yang ditenggorokan nih itu gunanya sedikit gitu. Maksudnya gunanya ya nunnya itu aja gitu. Malah nggak bisa gitu. Sulit ya. Tuh. Jadi memang apa ya harus dipahami sih gitu. Semakin dipahami, oh iya itu maksudnya. Tapi bisa dipahami gimana? Ya belajar. Kalau nggak belajar ya apa yang mau dipahami kan? Nanti ketemu jawaban kenapa sih begini oh iya gitu. Jadi harus sering hadir gitu, maksudnya bisa jadi kan tambahan-tambahan itu kan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kan gitu ya. Kayak misalkan tadi Pak Farul nanya, kemudian saya tambahkan, iya maksudnya penjelasannya ke situ, itu kan penjelasan yang baru ya gitu ya, sehingga nanti kita dapat pemahaman itu sih tambahannya mungkin. Jadi belajar itu ya jangan mencukupkan gitu. Terus harus belajar gitu. Jadi kan dari guru-guru kita itu ada sesuatu yang baru. Dan itu kan mustahil ya. Semuanya itu dikeluarkan semuanya kan gitu. Banyak banget gitu maksudnya. Gitu ya. Ya sedikit-sedikit gitu. Biar nggak muntah kan gitu. Kalau kebanyakan kan muntah. Baik, ada lagi? Bapak? Cukup ya? Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa. Wahid Nain Salafah. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.